Halo pagi teman-teman. Jadi pagi ini saya rencananya mau kerja, cuman ini kejadian ke monitor yang saya pakai di rumah nih. Nih. Dia rusak bergaris, padahal baru aja mau pakai kerja. Otomatis nggak bisa kerja. Emang sebenarnya ada dua monitor di sini, monitor yang vertikal, ini yang horizontal. Nah, ini mati sekarang. Mati, hidup, nih hidup lagi. Tapi nanti bergaris lagi gitu. Baru kejadian hari ini. Nah, sebenarnya kalau udah kayak gini, itu artinya rusak udah di layar gitu ya. Kalaupun saya mau ganti ini layarnya, saya lebih baik beli monitor baru karena layarnya ini harganya mahal. Dan juga kalau misalkan saya beli monitor baru kan dapat teknologi yang lebih baru gitu. Tapi coba aja, siapa tahu bisa diakalin gitu ya. Bukan saya perbaikin, diakalin biar bisa kerja, nyari uang lagi 1 bulan gitu aja udah untung. Coba kita bawa ke toko ya. Kita lihat apa penyebabnya tuh mati lagi. Oke. Sekarang mungkin saya akan paksain pindahin data kerjaan dulu ke toko biar bisa kerja dulu. Nah, ini teman-teman monitornya sudah saya bongkar sebelum saya utak-atik atau modifikasi. Ini kita coba tes nyalain dulu. Siapa tahu aja sebelum diperbaiki dia benar sendiri gitu. Ini masih bergaris ternyata ya. Tapi nggak ada yang panas dari dua sisi ini. Gimana cara nentuin? Nah, kita mau coba copot resistor yang ini teman-teman ya. Ini mulai dari pinggir. Jadi copot satu, lihat hasilnya, terus copot lagi, lihat hasilnya gitu. Kita akan copot pakai solder Sultan. Woi, ini solder Sultan nih. Nih. Di sebelah. Kita ya biarin dah. Ini kita lepas satu dulu. Kita colok kita colok di sini. Ini kita colok gimana nih. Nah, sudah dicolok. Kita lihat hasilnya bagaimana hasilnya. Sudah tidak bergaris sih, aman, tidak bergaris, satu resistor tok. Ah, masa enggak masuk di akal no. Kenapa dia bisa begitu? Hujan men. Apa perlu lagi kah? Catok rambut. Ke sablon katanya no. Ini udah enggak bergaris. Siap bekerja lagi monitorku. Resistor yang dicopot cuma satu. Bayar dong dia. Punya aku. Bayar servis nih. Orang katanya udah gak nerima servis. Plin plan kali bapak Nino. Oke, sudah normal teman-teman ya. Jadi itu cara ngakalinnya. Posisi resistor gak mesti di sini, bisa aja di situ, bisa di ya itu gak pasti. Oke, terima kasih.